hasil Liga Inggris tadi malam pekan ke-36. Arsenal taklukkan Bournemouth dengan skor 3-0. Luton imbang satu sama dengan Everton. Kemudian Burnley kalah 1-4 dari Newcastle. Brentford imbang 0-0 dengan Fulham. Sheffield United kalah 1-3 dari Nottingham Forest. Dan Manchester City menang telak 5-1 atas Wolverhampton. Klasemen Liga Inggris terbaru sampai tanggal 5 Mei 2024, Newcastle naik ke peringkat 6 menggeser Manchester United. Dan MU sudah dipastikan gagal melaju ke UCL musim depan. Sementara itu peringkat 3 teratas masih diamankan oleh Arsenal dengan koleksi 83 poin, beda 1 poin dari Manchester City di peringkat kedua, dan beda 8 poin dari Liverpool di peringkat ketiga. Dan berikut ini pertandingan laga sisa dari Arsenal, Man City, dan Liverpool. Sementara itu, satu tim dari EPL yang sudah resmi degradasi di musim ini yaitu Sheffield United. Tiga tim lainnya yang masih rawan degradasi yaitu Burnley, Luton, dan Nottingham Forest. Sedangkan dua tim yang sudah resmi promosi ke EPL musim depan yaitu Leicester City dan Ipswich Town. Tinggal satu tiket yang tersisa lewat babak playoff. Jadwal Liga Inggris malam ini di hari Minggu tanggal 5 Mei, pertandingan Chelsea lawan West Ham ditayangkan video jam 8 malam. Brighton lawan Aston Villa ditayangkan video jam 8 malam. Liverpool lawan Tottenham ditayangkan video jam 10:30 malam. Dan pertandingan Crystal Palace lawan MU ditayangkan SCTV di hari Selasa 7 Mei jam 2 pagi. Top skor EPL 2024 masih diamankan oleh Haaland dengan koleksi 25 gol. Top asis EPL masih dipimpin oleh Ollie Watkins dengan koleksi 12 kali asis. Dan top clean sheet masih diamankan oleh David Raya dengan 15 kali clean sheet.